cium tuh dulu. Udah nih. Ah, boleh kan. Jarakan gua ya ya setidak. Iyo di talu udah sakit. Maaf aja sampai kedua. Enggak tahu udah. Kedua udah. Diadu keduanya. Ada saat itu inilah Santi. Enggak, pamangi, dia enggak pamangi. Dah, udah wah, mana ada rancak gini dah. Ujang enggak sesuai kena bangi. Ah, Allah rancak gini Allah paripurna. Weh, lah oke banget lu dah. Kalau itu cepet lah. Mana kita pintu sol. Sama ada stas. Betul enggak ada. Saki itu karena memang di rumah Saki Awang lah ada pelayanan untuk persalinan prematur ala-ala ini cukup bu ya kan itu bu kamalayan ya nampaknya macam cik nampaknya pak ya alamat siapa namamu pak ya Ayu Ting Ting kalau laki-laki si Pildan ya supaya bisa lo bertambah barek badan lo capek lo gadang lo supaya asisi Siti bisa capek lo keluar dan nama tak tau asisi Siti berarti aja ya sang nenek yang dari Singapura jauh-jauh untuk memberikan ASI ASI Pujan ada lagi ya cucu denai punya membuat dari Singapura tak singo siapa ngecek ngecek dokter tadi ngecek dokter kangguru tahu si Siti itu dengan susu tajin membuat dia marah iku dari muntah singo Singapura mahal modalnya aku capek kek tidak pakai kue pakailah kuliah pakai kok ibu dokter tu nak kuliah dan ikut oh ikut karetnya nak barasia jual kamak seterilan kecil dokter iya diserilkan deko mau cucu aja kape mentun nak kuliah pakai ikut pakai yang rancak mulai tu bisa kembung bisa karet jadi anak warina dimau kaca dia susu binatang gitu menyusu ke binatang anak bodoh iya mengerti ke susu binatang aku malah bangga magiannya susu pemula sangat berarti kandungannya penuh gizi buah hatiku berseri terhindar alergi 1, 2, dan 3 aku mulai bekerja hatiku sehat dan pintar berikan hasil sampai 2 tahun cara pemasangannya nak iya bu harapan nanti kontak kulit dengan ibu bayi dengan ibunya bisa bonding. Nah inkubator itu adalah suatu alat yang sangat mahal. Jadi kalau di salah satu tempat yang misalnya yang tidak punya inkubator salah satunya adalah penggantinya adalah dengan kangguru. Kangguru itu adalah kontak kulit dengan kulit seperti binatang kangguru. Tapi ibu akan bisa memberikan panas kepada bayinya dan juga seperti barometer. Kalau seandainya seorang bayinya dingin, bisa menjadi panas. Tapi kalau bayinya demam, juga bisa menetralisir suhu dari bayi tersebut. Bu, apakah harus ibu, bapak juga bisa bu ya? Oh, bisa. Jadi kita sudah ada ya kangguru father care. Itu salah satu unggulan kita untuk rumah sakit peduli generasi unggul. Jadi diharapkan bapak dan ibu sudah bisa untuk melakukan kangguru ini. Nggak mungkin kalau bapak ibu saja, karena ibu mungkin ada fasenya untuk lebih. Nah, jadi diganti oleh bapaknya. Boleh juga neneknya dan boleh juga tantenya. Terserah siapa yang. Tapi yang jelas yang bertanggung jawab kepada bapak dan kepada anaknya yang adalah bapak dan ibu.